Assalamualaikum dan selamat pagi PJO Selangor Bravo 154 Cyber Jaya dipanjat PB 13131 di Ketua PBK 212691 bersama anggota keluar kebakaran lalang di alamat Bangi bersama jenera EMRS ke lokasi yang sama. Bagaimana PJO Selangor timbawa? Ya, selamat jumpa dan selamat belajar. Kita dah sampai. Guys, kalau korang nampak sini ada pembakaran terbuka eh. Tak tahu siapa yang bakar. Dah ada orang bakar ni. Ada lagi bang api? Oh, belah bawah. Tapi dia dah mati, takut belah bawah. Siapa yang bakar bang tu? Abang ipar saya. Ha. Dia bakar kecil dekat bawah tu tapi dia tiba-tiba dia merebak. Angin tolak, dia merebak ke. Kan tengah musim, musim panas dan angin kuat memang cepat bang. Patut kena kawal lah benda tu. Yang ni ke dia bakar? Bukan dekat bawah ni. Oh ya ni? Dia sampai ke atas ni? Haa, ni sampai ke atas. Bakar asal mana sini? Sekarang ni memang cepat lah kalau dia tak kawal habis lah. Dia nasib baik tak naik sini. Dekat dengan rumah ni. Yang suruh rumput eh bang? Haa. Lepas tu dia kumpul-kumpul dia bakar. Nak bakar boleh bang, cuma kena kawal lah benda tu. Haa, sebab duduk situ, nak lepak situ kan. Bakar sikit lah, dia asap kan. Tiba-tiba dia merebak. Dia memang cepat sekarang ni. Kita orang banyak kes macam ni lah. Datang dia orang bakar sikit, tiba naik. Kalau tak kawal memang macam ni lah jadi. Okay guys. Ready guys. Tengok api macam ni macam ni je. Hoi. Ya ada api. Dia bakar kat sini tadi eh. Pakai kaki je, dahsyat lah abang bomba. Haa, dahsyat bomba ni. Abang bomba kan sebab boleh. Dia kata nak lepak. Nak lepak-lepak, lepas tu nak bakar api sikit. Merebak. Dia dah. Dia dah.
punca dia teras padam. Dahlah, dia tak merebak apa. Kalau abang ada gaji ke apa. Juga juga macam tu je lah. Yang dekat bara-bara tu kan. Kalau lepas ni nak bakar pun kontrol je bang. Eh, hati-hati lah. Okay, terima kasih. Okay, sekejap je, settle. Okay bang. Bang. Lari-lari. Bang. Siapa biawak? Biawak apa? Biawak apa? Biawak. Komodo. Komodo. Eh, dia tinggi kita. Oh, ajar. Ah, gini dia. Aduh. Alright guys, alhamdulillah selesai majlis nikah tadi. Hey, tengok ni. Ni, jatuh senyati. Tengok. 1 2 3. Go. Okey. Tengok tu. Jatuh. 1 2 3. Boleh jadi guys. Okey. Gitu ya. Guys, alhamdulillah kita dah selesai pembakaran hutan atau pembakaran lalang tadi. Lalang lah. Sampai-sampai api dah padam. Tapi itulah masalah hanya kat sini. Kami banyak terima panggilan kes pembakaran macam ni. Kecuaian orang awam sendiri. Sebab dia bakar dan tak kawal. Kalau ikutkan kata apa yang dikatakan oleh pemanggil tadi, asalnya dia nak bakar dalam kelompok yang kecil je, sampah tu. Sebab dia nak duduk kat kawasan tu, dia nak lepak kat situ kan. Dia nak bakar sikit lah, dia nak ambil asap tu, nak alau nyamuk kan. Sebabkan tak terkawal, api telah merebak ke bahagian belakang dan depan. Kawasan tu berdekatan dengan rumah, so bahaya. Nasib baik, diorang cepat padamkan dengan gunakan air yang ada dekat situ lah. Kami kat sini nak bagi nasihat sikit lah pada korang di luar sana. Kalau nak membakar, kalau nak bakar sampah tu patut guys. Kalau nak bakar sampah tu boleh, tapi kalau boleh kawal, jangan bagi dia merebak ke kawasan yang berbahaya lah, macam berdekatan dengan rumah kan. So guys, video kita kali ni je lah, padam guna kaki je. Kita jumpa lagi di video akan datang. Macam biasa guys, teruskan like, share, comment, ajak kawan-kawan tengok calon dia berapa. Lonceng guys, lonceng. Tekan lonceng guys, jangan macam itu guys. Support sikit guys. Kau macam ni ya, sila undi dekat F. Undi saya. Macam nak pasal F. Guys, terima kasih banyak-banyak support Celor yang membuat. Kita jumpa lagi di video akan datang. Bye, assalamualaikum. Oh, alhamdulillah. Terima kasih ya. Thank you. Oh, tengok guys. Tengok guys. Semoga berrezeki guys. Amin. Terima kasih semua. Wow. Wow, bagi ini nak pergi aku makan ke? Ha, makan. Oh, wow. Aku dah tahan perut. Boleh tahan apa? Okay, guys. Guys, buka. Ini bukan mubang eh? Apa tu? Bukan mubang eh? Ini cabaran. Cabaran daun nak keluarkan duit. Alah.